Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Hari ini saya berada di daerah Benda Cicurug untuk melihat perkembangan progres tol Bocimi Seksi 2 yang berada di Desa Benda, atau yang lebih tepatnya nanti kita akan melihat progres tol Bocimi awal ya, dari seksi 1 menuju ke seksi 2, tepat berada di area MNC Lido ya. Kalau dari arah jalan raya, ini di depan jalan raya, nanti kita akan masuk ke sebelah kanan ya, ke depan sana. Oke, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, dan sekarang kita memasuki kawasan MNC Land ya. Nanti kita akan menuju ke area Kampung Manggis yang berada di Desa Benda ini. Untuk sementara warga menggunakan jalur dari MNC Land ya, sampai jembatan yang berada di depan sana, khususnya akses warga Kampung Manggis Desa Benda selesai dibangun. Jadi ketika jembatan sudah selesai, jalur ini tidak bisa dilewati lagi ya, karena jalur ini milik dari MNC Land Lido. Untuk arah ke depan sana, ini akan menuju ke jalur alternatif Tenjo Ayu. Oke, dan ini adalah jalur dari Tol Bocimi Seksi 1 yang nantinya akan masuk ke Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Oke, jadi nanti dari arah Jakarta ataupun dari arah Bogor yang akan masuk ke Tol Bocimi Seksi 2 menggunakan jalur ini ya, terus ke bawah ya, sampai nantinya akan berada di depan sana ya, yaitu di area Kampung Manggis. Sekarang kita menuju ke depan sana. Oke, jadi seperti ini ya update terbaru per tanggal 6 September ya, tahun 2022, yang berada di Kampung Manggis. Karena ini masih pagi, terlihat para pekerja sedang mempersiapkan alat kerjanya masing-masing ya. Ini saya datang ke lokasi sekitar jam 7:30 ya. Lihat dua ekskavator dan satu bulldozer sudah mulai dioperasionalkan. Namun untuk di lokasi Kampung Manggis ini terlihat badan jalan sudah hampir selesai ya, sudah mulai perkerasan tanah. Hanya tinggal beberapa meter lagi. Seperti ini ya penampakannya. Kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan progres tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Oke, terlihat beberapa alat berat sudah mulai dioperasikan. Untuk di lokasi ini terlihat sudah tidak ada semacam gundukan tanah ataupun bukit-bukit kecil ya. Dan terlihat di depan sana, ekskavator sedang membersihkan
drainase ya, tepat berada di bawah jembatan. Bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel YouTube Edward Widodo setiap hari. Dan sekarang terlihat satu alat berat roller ya sudah mulai memasuki area pengerasan. Dan satu petugas berada di area ya untuk memantau progres yang akan segera dimulai ya di hari ini, hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Jadi nantinya kalau dari arah Sukabumi melewati jembatan Kampung Manggis, jalurnya ke ini ya, ke arah ini. Dan melewati jembatan yang sudah disediakan yang nantinya akan keluar di Terminal Benda ataupun di Jalan Raya Bogor Sukabumi. Oke, jadi terlihat ya sudah tidak ada gundukan-gundukan tanah, melainkan sekarang sedang dalam proses pengerasan tanah ataupun pengerasan badan jalan. Oke, nanti dari lokasi ini next video kita akan melihat progres yang berada di depan sana ya, yaitu lokasi yang berada di Kampung Manggis ataupun Lembah Manggis yang sekarang sudah dipenuhi dengan berbagai macam alat berat ya. Untuk hari ini kita fokus untuk melihat progres yang berada di Kampung Manggis ini ya. Oke, jadi kedua eskavator difungsikan di lokasi ini untuk membuat drainase ya. Seperti terlihatnya di bawah ini, untuk drainasenya belum tembus ke area jembatan, masih dalam proses penggalian ya oleh kedua eskavator. Untuk cuaca hari ini terlihat mendung ya dan berkabut. Sedangkan untuk jembatan akses warga Kampung Manggis ini masih belum tersambung. Untuk badan jalan yang sebelah kanan sudah ini ya, sudah selesai pembetonannya, hanya tinggal penyambungan dari badan jalan menuju ke jembatan. Jadi seperti inilah progres yang sedang berlangsung di area Desa Benda ya, atau yang lebih tepatnya lokasi ini menjadi progres awal Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak. Jadi buat teman-teman yang ingin
lebih tahu ya progres Tol Bocimi 2 mulai dari awal lokasi ini. Jadi tonton video setiap hari ya. Jadi secara estafet saya akan mengupload video setiap hari mulai dari lokasi Kampung Manggis sampai ke eksit Tol Parung Kuda. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan ya update terbaru dari channel YouTube Edward Widodo. Oke, terlihat ekskavator sudah mulai menggali ya, dan sedikit merapikan tanah di area dinding penahan tanah ini ya. Terlihat juga di depan sana satu unit dump truck yang berwarna putih menuju ke area dekat ekskavator. Sedangkan untuk di sisi sebelah kiri ya, di bawah ini terlihat beberapa para pekerja sedang mempersiapkan alat untuk pembetonan finish ya. Tadi di awal video saya sudah mengeksplor di atas sana ya, ataupun akses warga Kampung Manggis. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 yang berada di Kampung Manggis Desa Benda. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.